dibagi 2000 diamond untuk 5 orang yang beruntung. Buat kalian mau dapat 2000 diamond FF gratis dari gua, kalian tuh wajib ikutin syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, kalian tuh bisa subscribe dan like video ini. Terus yang cara kedua, kalian tuh bisa share video ini ke teman-teman kalian. Terus yang ketiga, kalian bisa komen nickname FF dan ID FF kalian di bawah video ini. Nanti akan gua umumin di 200.000 subscriber. Oke, enjoy to video. Oke guys, sebelum lanjut videonya, buat kalian yang mau top up diamond Free Fire secara gratis nih, gue itu punya solusinya. Kalian itu tinggal download aja aplikasi bernama Snacks Video aja. Kalian itu bisa klik link deskripsi di bawah video ini, atau klik aja di Google Play Store. Kalian tinggal cari aja Snacks Video. Oke, di sini gue itu sudah download. Mari kita klik buka aja. Buat kalian belum download, silakan download dulu aja. Ini penghasil diamond Free Fire terampuh, terworth it di game Free Fire terbaru di tahun 2021 aja. Langsung aja kita klik buka. Oke, ini Snacks Video. Oke, dan terus gimana bang cara mendapatkan saldo 52.000 atau setara dengan 355 diamond bang? 355 diamondnya bang. Oke, gua akan kasih tau lah. Yang pertama itu kan pasti masuk ke Snacks Video kan pasti ada login aja cuy. Seperti login Facebook, login Google. Kalian tuh tinggal klik aja yang aku pakai Google, yang pakai akun Google aja biar lebih simpel dan ya mudah aja gitu lah. Kalau akun Facebook sih ya susah cuy. Terus jangan lupa tanggal lahir kalian itu jadiin menjadi 2000 tahun 2000 atau 1900 dan dapat biar dapat saldo lebih ya cuy. Oke, langsung aja kita menuju ke cara mendapatkan saldo 52.000 atau setara dengan 355 diamondnya. Oke, yang pertama tuh kalian klik yang ini cuy, yang ikon ini medali emas ini cuy, nanti gua edit lah. Kalian tuh klik. Oke. Oke, yaps. Oke, masih loading nih cuy. Oke, terus gimana bang cara mendapatkan saldo 52.000-nya? Oke, kawan kasih tau lah. Oke, untuk mendapatkan saldo 52.000-nya kan pasti player new atau yang pertama kali download kan pasti ada misi nih cuy. Seperti ini, masukkan kode undangan. Kalian itu masukkan kode undangan gua aja lah cuy. Ini cuy kode undangan gua 96735841. Otomatis kalian itu langsung mendapatkan saldo 52.000 atau setara dengan 355 diamond cuy. Wah gila sih, keluhan banget cuy. Satu hari 52.000, apalagi satu bulan auto upgrade akan 2 juta gak tuh cuy. Wah gila banget cuy. Oke ya, masa gitu doang bang cara mendapatkannya. Oke, kawan kasih tahu gimana caranya mendapatkan koin ini cuy. Koin langsung ditukarkan menjadi saldo. Kawan kasih tahu lah. Kalian tuh tinggal ini cuy. Tonton aja nih video ini sampai ini cuy, yang medali ini sampai selesai. Ya mungkin seperti TikTok aja cuy. Tinggal scroll aja. Oke, tinggal scroll aja sih. Tinggal scroll aja, banyak banget ini cuy. Sampai penuh aja itunya. Oke, yap sudah penuh, langsung aja kita klik. Langsung dapat 6 koin aja kan, lumayan aja cuy. Terus gimana bang cara untuk penukaran atau via penukarannya bang? Oke, kawan kasih tahu. Karena saldo gua ini sudah nol aja, wah gila sih gua ini menarik banyak banget aja. Mungkin gua itu sudah bisa upgrade ke 2 juta sama shotgun ya. Wah gila banget aja kan, mahal banget aja cuy. Wah, untuk penarikannya itu ada OVO, GoPay, Dana dan ShopeePay ya cuy. Wah, mudah banget aja cuy. Oke cuy, jangan lupa download aplikasi bernama Snacks Video. Link download sudah gua taruh di deskripsi di bawah video ini. Oke, silahkan download dan hasilkan cuan tiap hari, tinggal scroll video aja. Oke, silahkan download. Yaps. Oke guys, di video kali ini gua akan bikin video seperti ini, judulnya di thumbnail itu gimana caranya cepat atau cara mendapatkan cupragment di event new AG Free Fire terbaru di tahun 2022 di bulan 1 Januari ini guys ya. Wow, gila sih. Ini guys ya, eventnya itu ini guys ya. Fragman Magic Cube. Nah, ini dan ini kan maknya harus 100 cupragment ini guys ya. Dan di video kali ini gua akan bikin video gimana cara cepat mendapatkan cupragmentnya ya guys ya. Buat kalian merasakan gimana sih cara mendapatkannya, silahkan tonton aja video itu sampai selesai guys ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian semua itu akan like, comment and subscribe-nya gitu tentunya. Dan sebelum lanjut ke video lagi, buat kalian yang mau gabung ke membership gua, silahkan gabung nih guys ya. Untuk harganya dari harga 5.000, 10.000 dan paling mahal itu harganya sih cuma 20.000 aja nih guys ya. Buat kalian mau gabung, silahkan klik gabung dan pilih sesuai pilihan kalian nih guys ya. Oke cuy, langsung aja kita menuju ke inti dari video ini aja, itu gimana caranya cepat mendapatkan cup fragment. Oke guys ya, let's go. Di sini betulnya gua nih udah punya yang sekitar itu guys ya.
mana itu cupakmen ya. Nah ini guys ya, sekitar 160 cupakmen. Jadi gua nanti bisa mendapatkannya 100 cupakmen, jadi sekitar 260 cupakmen nanti guys ya. Kalau ditukarkan menjadi magic cup itu dapat 2 magic cup guys ya. Oke cuy, langsung aja kita mencoba pembahasan gimana cara mendapatkan cupakmennya di event New Age Free Fire terbaru di tahun 2022 nih guys ya. Let's go. Untuk caranya tuh cukup mudah sekali, kalian tuh bisa main di sini guys ya. Kalian tuh bisa ini guys ya, kalian tuh bisa baca di sini dulu. Nah ini dia fragment magic cup, kalian tuh bisa baca. Drop di semua mode kecuali di CS Cup, itu nggak bisa nih guys ya. Oke, kita akan main, coba main di mode klasik ya guys ya, di mode klasik. Nah ini dia di mode permudah. Oke, langsung aja kita mulai ya guys ya, kita solo. Oke, kita tungguin aja sampai ya dapat match. Oke, sudah dapat nih guys ya. Oke, langsung aja kita ke ininya guys ya. Untuk triknya kalian tuh bisa itu guys ya, jangan langsung itu, kalian pas kalian tuh masuk ke chest klasik ini, kalian tuh jangan langsung keluar, kalian tuh tungguin aja musuhnya tuh sampai itu guys ya, yang hidup itu sampai 20 orang. Nah setelah itu kalian tuh bisa cari tongan guys ya, untuk mengeliminasi kalian ya guys ya. Oke, dan setelah itu dapat cupakmennya. Oke, kita tungguin aja ini di lobby nih guys ya, sambil main-main nih guys ya. Oke, buat kalian yang setuju apa enggak guys, gua bikin konten gameplay, silahkan komen ya guys ya. Kalau konten gameplay sih menurut gue itu susah banget ya guys ya, untuk mencari shot-shot yang sangat epic itu susah banget, itu jujur sekali nih guys ya gue ya. Oke, wow. Oke, kita cari itu guys ya, sampai Alif ini atau orang ini sampai 20 orang ya guys ya, yang tersisa kita tungguin aja. Kita turunnya ada tong-tongnya guys ya. Kalau nggak salah di katulistiwanya ada nih guys ya. Kita turun di katulistiwa aja lah ya. Oke, kita terjun payung. Wuhuha. Let's go. Base. Oke, langsung aja kita turun nih guys ya. Oke, ada musuh satu nih guys ya. Ada musuh satu. Wis. Di dekat gua nih musuhnya. Oke, okay. Yang volumenya nih guys ya, kita barbarin aja nih guys ya. Mana tuh tong ya guys ya, tong. Nah ini tuh dia, itu dia tuh, ada musuh wisata ini. Nah musuhnya kurang 25 nih guys ya, tinggal 25 lagi. Wah 24, kita tungguin aja ya guys ya. Mana itu musuh tadi, gua pengen ngekill loh. What, kok hilang? Nah kok hilang anjir. Oh oke, waduh anjir. Ah headshot, untung headshot ya guys ya, kalau gak headshot tadi gagal konten. Aduh, nah dapet nih guys ya, lumayan, tinggal 21 lagi nih guys ya musuhnya. Langsung aja kita menuju ke tong ya guys ya. Wah udah 20, langsung aja kita menuju ke tong untuk bundir ya guys ya, atau bunuh diri. Langsung aja kita ledakin diri kita sendiri. Boom. Wow, feel better. Kita kembali. Oke, apakah dapat cupakmennya? What, kok gak dapat? Kok gak dapat cupakmen ya guys ya? Gue lihat dari youtuber itu pada dapat semuanya loh. Dan bintangnya tuh harus di musuhnya tuh harus 20 langsung bunuh diri, tapi gua coba nggak bisa. Apakah harus di mode ranked ya guys ya? Wow, kita kalian tuh bisa coba di mode ranked aja nih guys ya, untuk itunya. Kalau di mode cek klasik ini kurang meyakinkan nih guys, nggak bisa ya. Oke, mungkin gitu dulu video gue. Jika kalian suka tekan video ini, jangan tekan like, comment, and subscribe-nya. Dan tentunya kalau nggak suka tekan dislike aja nggak apa. Oke, see you next video. Wow, btw kalian tuh bisa main di mode CS ranked ya guys ya. Kalau klasik itu kalau nggak salah nggak bisa dong. Kenapa gua malah main di mode klasik ya guys ya?
Waduh, lupa guys ya, sorry banget ya.